Halo bosku, oke berjumpa lagi di Harjo Tutorial. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi yaitu cara memindahkan saldo yang ada di GoPay ke Shopee. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Kita buka dulu Shopee. Oke, setelah terbuka aplikasi Shopee, kita pilih isi saldo ShopeePay. Setelah itu, kita pilih isi saldo. Lalu di sini ada pilihan BCA One Click Transfer Bank Alfamart Indomaret Scan Kode QR Top Up. Oke, kita pilih transfer bank. Di transfer bank langsung saja kita pilih yang di bawah Bank Permata. Lalu kita konfirmasi. Oke, nomor rekening ini kita salin ya bosku, salin. Oke, langsung saja kita pilih bayar. Kita pilih kirim ke rekening. Oke, di sini langsung kita pilih transfer instan ke rekening baru. Pilih bank tujuan. Kita tulis Permata. Oke. Permata Bank kita pilih. Tambahkan rekening baru, nomor rekening. Oke, kita pastikan nomor yang ada di Shopee tadi. Oke, langsung kita verifikasi. Nah, ShopeePay sudah muncul. Kita pilih warna hijau bawah, lanjut. Setelah itu saya akan mengirim 20.000 saja. Oke, kita pilih lanjut. Nah, yang mau ditransfer 20.000, biaya admin 2.500. Oke, langsung saja pilih konfirmasi. Kita masukkan PIN GoPay kita ya bosku. Oke, kita cek. Nah, ini sudah masuk ini bosku. Nah, ini top up. Nah, ini sudah masuk bosku. 20.000. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.